Viral di media sosial video yang memperlihatkan beberapa anggota polisi dari Polda Banten patungan guna membayar order yang diterima driver ojek online pada hari Rabu 27 Mei 2020. Dalam video yang beredar, driver ojol itu diketahui mengalami kesusahan lantaran dirinya mendapatkan orderan fiktif hingga rugi Rp550.000. Video itu dibagikan oleh beberapa akun Instagram, salah satunya akun resmi dari Divisi Humas Mabes Polri @DivisiHumasPolri pada Kamis 28 Mei 2020. Tampak dalam video, seorang driver ojol datang ke pos penjagaan Polda Banten hendak menanyakan mengenai pemesanan yang berlokasi di sana. Sembari menunggu, tampak pula dalam video bahwa sang driver ojol diberikan nasi kotak oleh para petugas. Namun rupanya setelah menunggu sampai 1 jam lebih, diketahui bahwa rupanya pesanan itu hanyalah orderan fiktif belaka. Setelah itu sang perekam video dan rekan-rekannya di pos kemudian berinisiatif untuk patungan guna mengganti keseluruhan pesanan tersebut. Dalam unggahan tersebut terdapat keterangan bahwa pihak Mabes Polri mengapresiasi petugas IANMA penjagaan Banten yang sudah membantu driver ojol tersebut. Diketahui hingga Jumat 28 Mei 2020, unggahan video tersebut telah dilihat lebih dari 100.000 kali. Update terus ruang informasi Anda hanya di Hot News Tribun Batam ID. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.